Dan Papa juga janji, Papa nggak akan mengambil kebahagiaan anak-anak Papa. Dan Tuhan baik banget sama aku karena aku dipertemukan sama ibu aku. Dan juga sama ayah aku yang ternyata juga papa kamu. Aku juga bersyukur karena aku ketemu sama kamu. Kamu itu adik aku. Kamu adalah hadiah tambahan dari Tuhan buat aku, Ras. Tapi kita harus tetap nyari orang yang harus tanggung jawab. Siapa yang hamilin Rasti? Oke, awasi terus. Saya tahu belakangan ini Pak Faris sedang sibuk mengurus anaknya. Ini saat yang tepat saya membongkar informasi tentang perusahaannya. Gue heran sama Rasti. Dia masih balik ke sekolah lagi. Kita harus ngasih kejutan apa lagi ke dia ya? Supaya dia kapok. Bukan Rasti aja yang bakal dapat kejutan. Karena gue udah siapin sesuatu. Oke? Mereka pasti ngerjain sesuatu, Fit. Gue jadi khawatir sama Nanda sama Rasti. Feeling gue, kayaknya kita semua yang bakal kerjain, Rick. Kok bisa ya? Ada cewek yang datang ke sekolah dengan bau aib di perutnya. Sekolah macam apa ini? Anak pemilik sekolah hamil dan seenaknya masuk sekolah. Seolah-olah perbuatannya itu keren yang bisa dicontoh oleh anak-anak yang lain. Dengar ya, Martin. Ini semua belum berakhir. Dan kamu akan menyesal ngelakuin ini semua. Deras, kamu gak usah peduliin mereka ya. Kan masih ada aku di sini, sama teman-teman yang lain juga. Makasih ya, Nat. Oh ya, aku sama Rasti buat lagu baru loh. Oh iya, aku udah tahu. Kemarin kalau nggak salah ada dance-nya juga ya? Hah? Nggak ada. Orang aku nggak bisa dance. Udah, kamu tenang aja, Nat. Oke, Ras. Nih, Ras. Kasih liat dong sama aku. Ayo kasih musiknya. Karena jatuh.
Terima kasih ya. Aku nggak tahu aku bakal kayak gimana kok kalian nggak jagain aku. Iya, Ras. Tenang aja. Kita bakal selalu ada kok buat kamu. Ricky, mulai hari ini kamu harus menjauhi Nada sama Rasti. DVD itu udah nunjukin betapa kamu benar-benar keterlaluan, Ricky. Saya nggak nyangka ya kamu bisa melakukan perbuatan itu. Dan kamu bisa mencoreng nama sekolah kita. Kamu ngerti? Itu nggak benar, Bu. Bu Susan nggak bisa ngomong kayak gitu sama Ricky. Ibu Susan benar, Nada. Ingat, mulai hari ini kamu harus menjauhi yang namanya Ricky. Juga Siska Flora. Tapi saya benar-benar nggak ngerti, Bu. Kenapa Bu Rini jadi nyalain saya? Udah cukup, Ricky. Bu Susan, Bu, maaf. Cuman, demi Tuhan, Bu, saya nggak ngerti di mana letak kesalahan saya. Itu alasannya kenapa Ibu Susan menyerahkan DVD-nya ke kamu supaya kamu bisa lihat sendiri. Dan kamu bisa ingat seperti apa kelakuan kamu. Dan Ricky, Ibu ingetin sama kamu ya. Kamu nggak usah deket-deket lagi sama Nada sama Rasti. Ngerti kamu? Gue bener-bener gak ngerti, Fit. Kenapa Bu Rina sama Bu Susan jadi nyalahin gue? Itu yang bikin gue gak terima. Iya, Rick. Gue ngerti. Tapi mendingan sekarang kita tonton dulu DVD ini. Supaya jelas semuanya, oke? Kenapa jadi kayak gini sih? Aku gak ngerti deh. Kenapa Ibu ngelarang kita berdua buat deket sama Ricky? Udah sekarang masuk aja dulu. Kita ngebahas masalah ini di rumah. Susan, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Kita pamit dulu. Mari, Bu. Thank you.
apaan nih? Ini bukan gua. Bukan. Gua sama sekali gak ngelakuin semua itu, men. Ada apa ini, Rin? Aku ajak Nada pulang, makanya sekalian aku anterin Rasti juga. Dan kalau perlu, aku minta tolong sama kamu untuk jaga Rasti baik-baik. Lebih baik dia nggak usah ketemu lagi sama namanya Ricky. Aku sendiri sudah melarang Nada untuk berhubungan sama Ricky lagi. Apa maksudnya, Rin? Aku juga nggak ngerti kenapa Bu Rina ngomong kayak gitu, Pak. Ibu melakukan ini demi kebaikan kamu, Rasti. Dan juga kamu, Nada. Ternyata selama ini aku salah, Faris. Sekarang aku benar-benar tahu siapa Ricky sebenarnya. Bu, tolonglah Bu, Ibu jangan nyalain Ricky terus. Ibu juga tadinya percaya sama dia, Nada. Tapi sekarang udah enggak. Karena Ibu udah punya alasan yang kuat. Ayo sekarang kita pulang. Halo, Utami. Tunggu, Rick. Kita belum selesai nonton DVD-nya. Buat apa lagi kita ngeliatin semua ini? Itu bukan gua, Flo. Gua sama sekali nggak pernah ngelakuin semua itu. Tapi nggak ada salahnya, kan? Kita nonton video ini sampai habis. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya, Rick. Turik, lu lihat Turik. Itu waktu lu lari karena ada hantunya. Bentar. Bentar, kok semua jadi kayak gini sih? Gua bingung, sumpah. Ada beberapa hal yang gua ingat gua lakuin sama Rasti. Tapi ada beberapa juga yang gua sama sekali gak ngerasa gua ngelakuin itu sama Rasti. Bahkan yang adegan gua ngedance itu. Rick, coba deh lo inget-inget lagi. Enggak sis, gua gak bisa. Gua bisa gila karena ini. Gue gagal ngejar Ricky. Baru pertama kali ini, gue lihat Ricky marah banget. Iya, Ricky juga biasanya gak pernah kayak gini. Duh, gawat nih kalau kayak gini, Fit. Terus sekarang gimana dong? Gue juga bingung nih. Gue takut terjadi apa-apa kalau misalnya Ricky marah kayak gitu. Oh,
langit di atas. Tak sedalam cintaku ini mengalir di dalam darahku, sedekat hembusan nafasku, cintaku untukmu. Oh, biar dunia menghina tapi ku tetap cinta. Cause I miss you, cause I need you. Biar dunia saksinya kita berdua. Cause I miss you, cause I need you. Nada cinta. Nada, ibu tahu kamu pasti sedih. Dan mungkin kamu gak terima karena ibu minta supaya kamu menjauhi Ricky. Tapi semua ini demi kebaikan kamu sendiri, sayang. Dan kali ini ibu harap kamu, kamu harus mendengari kata-kata ibu. Status Ricky itu masih belum jelas. Dan mungkin aja dia harus menikah dan bertanggung jawab atas keadaan Rasti. Jujur aja, ibu udah hilang rasa kepercayaan ibu terhadap Ricky. Dan semua ini beralasan. Ibu harap kamu mau mengerti, Nada. Lebih baik kamu menangis dan sakit hati sekarang daripada kamu menderita seumur hidup kamu. Untuk sementara ini handphone kamu ibu simpen dulu ya. Nangis. Sebetulnya ada apa lagi, Rin? Kenapa kamu bersikap seperti itu sama Nada? Aku melakukan semua ini karena aku sayang sama Nada, Bu. Aku gak mau nasibnya Nada sama seperti nasib aku dulu, Bu. Makanya aku akan berusaha semaksimal mungkin. Berusaha supaya menjauhkan dia dari apapun yang bisa membuat hatinya terluka. Bukan salahku bila mencintaimu selalu ada di. Benar-benar keterlaluan. Ingat, mulai hari ini kamu harus jauhi yang bukan salah. Itu alasannya kenapa ibu susah menyerahkan di dirinya dan kamu supaya kamu bisa lihat sendiri. Menginginkan kenapa semuanya jadi kayak gini? Saya berbuat macam-macam sama Rasti. Mimpi indah,
bukan salahku mencintaimu. Kalau sampai kamu gak ada lagi, aku gak ngerti Nat gimana aku harus ngejalanin hari-hari aku. Kebencian meracuni, ku takkan menyerah pergi darimu. Nomor yang ada tujuh dan tidak aktif atau berada di luar servis area. Denganmu, ku tak peduli kejangan dunia. Sekarang tolong jelasin sama Papa. Kenapa Bu Rina sampai harus mengantarkan kamu dan Nada pulang? Apa benar Ricky adalah ayah dari bayi yang kamu kandung itu? Ricky itu memang laki-laki kurang ajar. Tapi kalau kamu gak menikah sama dia, kamu akan melahirkan anak tanpa ayah. Papa juga ngomong kayak gitu, Pak. Papa lupa sama janji Papa kemarin. Papa janji mau bantuin aku kan, Pak? Papa gak mau maksain keinginan Papa sama aku. Tapi Papa juga gak mau nyakitin anak Papa yang lain, kan? Itu sama sekali berbeda, Rasti. Itu berbeda. Kalau sekarang Ricky sudah ketahuan adalah ayah dari bayi kamu, maka kalian harus segera menikah. Dia sebagai laki-laki harus berani bertanggung jawab. Oh ya? Terus Papa kenapa ninggalin Bu Rina pas Bu Rina hamil? Kenapa Papa nikah sama Mama? Jawab, Pak! Papa lagi-lagi sejati! Papa jawab, Pak! Hukum, Rasti! Papa ini! Ayo kita keluar. Aku tahu kau tak ingin mendengarkan aku menjauh dariku, tapi aku ada di sini. Ku tak peduli kata mereka. Bukan salahku bila mencintaimu selalu ada dirimu dalam setiap hembusan nafasku. Bukan salah I'm
bukan salahku mencintaimu. Kebencian meracunimu, ku takkan menyerah pergi darimu. Ku kan selalu menggenggam tanganmu, ku tak peduli. Ada percaya sama gue. Sikapnya sama sekali gak berubah buat gue. Itu aja udah cukup. Cinta. Gimana meeting tadi, Rek? Maaf, Pak. Kita kehilangan penawaran yang sudah kita ajukan sebelumnya, Pak. Gimana itu bisa terjadi, Rek? Bukannya saya sudah menghubungi Utami dan menyuruh kamu untuk menangani semuanya? Iya, Pak. Tapi... Selamat, Pak Faris. Terus terang, saya senang sekali Pak Faris tadi tidak bisa menghadiri meeting. Dengan begitu, saya bisa memenangkan tender ini dengan mudah. Permisi, Pak. Tidak akan semudah itu, Pak Benny. Saya akan berusaha merebut kembali proyek itu. Silakan, Pak. Silakan kalau Pak Faris mampu. Permisi, Pak. Sito, hei! Aja. Vito, hei. Lihat, hei. Facebook, hei. Facebook, hei. Punya papi, hei. Komentar, hei. Luar biasa, hei. Kalau kamu he lihat he Facebook he papi he pasti he kamu bakal iri he. mana coba lihatin baca iya. Oh, Fahmi, kamu ganteng sekali. Fahmi, aku mau jadi pacarmu. Fahmi, ini cewek apa kayak begini, saking ngefansnya sama papi. Kamu harus baca yang kedua, lihat ini. Fahmi, maukah kau menikah denganku? Karena kamu lucu banget, ngajak nikah. Vito, ini semua komen-komennya. Papi sekarang sudah jadi orang yang terkenal, Vito. Lebih terkenal daripada si siapa itu? Bribtu Norman Kamaru. Lihat aja, kalau nggak besok lusa, Fahmi kan sudah ada di Kis pagi, Kis siang, Kis sore, di sensi, di patroli pasti ada Fahmi kan. Awas, minggir. Iya. Flora? Halo, Flo? Aku ke rumah kamu sekarang ya. Ada sesuatu yang pengen aku tunjukin sama kamu. Ada apa sih? Udah, mendingan kamu tungguin aku aja di sana. Aku gak bisa jelasin sekarang.
kau mesti lihat sendiri. Ada sesuatu hal yang tadi kita lupain. Aku sana sekarang ya. Oke, oke, oke. Lex, dan kalian semua, daripada kalian buang-buang waktu dengan ketawa-ketawa seperti ini, apa kalian semua tidak bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik? Papa nggak tahu aja kalau hal yang kita lakuin sekarang itu hal yang berguna. Baik-baik deh. Aduh, ini kan video tadi siang yang kita tonton. Ada apa lagi sih? Nggak ada yang janggal kan? Sekilas emang nggak ada yang janggal, Fit. Tapi waktu tadi kita nonton bareng-bareng, aku ngerasa ada yang aneh aja. Aku sendiri nggak tahu apa yang aneh. Dan aku mutusin ambil CD-nya, terus tonton ulang, terus aku copy ke iPad aku supaya aku bisa liatin ke kamu. Nih lihat deh, nih kaos ini memang kaosnya Ricky. Tapi coba lihat sepatunya. Apa kamu kenal sepatunya? Ini sepatu kulit yang mengkilap kayak om-om. Ini bukan selera Ricky banget. Selama aku kenal sama Ricky, kayaknya aku nggak pernah tuh ngeliat dia pakai sepatu itu. Dan aku juga hafal banget sepatu apa aja yang suka Ricky pakai. Lo emang penyelamat gue, Flo. Makasih ya, Flo. Makasih. Lo emang Dewi penyelamat gue. Berarti sekarang sahabat gue bisa bebas dari tuduhannya. Makasih, makasih. Maaf, Bu Susan. Saya mau tanya masalah Martin. Ibu kenal dia dari mana ya? Ceritanya panjang. Kita masuk aja dulu. Woi men, apa kabar? Gak nyangka banget ya kita bisa ketemu di sini. Kenapa kok murung aja kayaknya? Oh, lagi kepikiran ya yang pengen jadi bapak. Ya kalau gini keadaannya sih, Nada pasti kesian banget ya. Gimana kok Nada buat gue aja? Gue bakal perhatian kok sama dia. Jangan lo sebut-sebut nama Nada. Lagi nggak bertanggung jawab, yang suka yang mainin perempuan. Ngapain lo ikut-ikut? Hah? Lo sama Alex sama aja, pengecut. Sebaiknya sebelum lo ngomong gitu lo ngaca dulu. Kalau lo itu nggak bertanggung jawab dan lo pengecut karena lo udah hamilin Rasti. Kalau gue jadi lo sih, gue bakal bertanggung jawab. Dan sekarang lo pacaran sama Nada. Lebih baik diputusin dia dan gue yang sama Nada. Oke? Deal.
Hey bro, mati bro. Nada cinta. Nada cinta. Jadi Martin itu anaknya Bu Susan. Dia anak mantan suami saya. Dia nggak pernah mau ngakuin saya sebagai ibunya. Ironis ya. Saya selalu berusaha mendisiplinkan anak-anak sekolah. Tapi anak sendiri saya nggak bisa apa-apain. Dia liar. Dia nggak bisa diatur. Tapi ibu beruntung bisa punya anak seperti Nada, Bu. Kasihan Ricky. Aku yakin kalau bukan Ricky yang ngelakuin semua itu sama Rasti. Ricky tuh nggak salah apa-apa. Sama Alex. Yang paling penting Nada masih cinta sama gue. Itu yang terpenting buat gue. Nada. Akhirnya aku bisa dengerin suara kamu lagi, Nat. Halo? Halo, Rick. Rick, maafin aku ya. Aku harus ikutin apa ibu aku suruh. Ini berat banget buat aku, Rick. Ini juga nyakitin banget buat aku. Minta maaf ya. Iya, Nat. Aku ngerti kok. Tapi... Nada, maaf ibu memotong obrolan kalian. Ricky, kamu dengerin ibu ya. Dan kamu juga, Nada. Ini peringatan terakhir untuk kalian berdua. Kamu sudah tidak boleh bicara apalagi ketemu sama Nada. Kamu masih punya masalah lain yang harus kamu selesaikan dulu sama Rasi sama papanya. Kamu harus bertanggung jawab, Ricky. Kamu ngerti? Terjadi sama ayah. Ya udah kalau gitu kita telepon ayah kamu dulu ya. Sebentar ibu ambil handphone. Bangun. Ajak.
sebentar lagi orang-orang sini pasti akan datang ke sini, Pak. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saya kalau ibu nggak datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Ini semua karena kehendak Allah, Pak. Kita masih hidup. Atau pada akhirnya kita akan tidak akan selamat. Itu semuanya karena kehendak Allah, Pak. Saya hanya berusaha membantu Bapak. Terima kasih. Jaga diri Bapak baik-baik ya, Pak, ya. Semuanya tidak ada yang bisa dipaksakan, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, kalau terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun. Nada! Ya, baik-baik aja kan? Bu! Bapak nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Erin. Kamu masih mau perhatian sama aku. Bagaimanapun juga kamu adalah ayahnya Nada. Dan aku nggak mungkin misahin kalian berdua. Pak, sebaiknya kita pulang sekarang biar saya yang antar Bapak ke rumah. Soal mobil ditinggalin aja di sini. Besok Rahmat yang ambil. Baik, Pak. Ayo, ayo, Pak. Maaf sama kamu. Mungkin Papa terlalu sering minta maaf sama kamu. Dan Papa juga berkali-kali menyakiti hati kamu. Dan hari ini bahkan Papa berantem lagi sama kamu. Itu semua karena Papa khawatir. Papa khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu dan anak-anak. Sementara nggak ada yang mendampingi dan menjadi suami kamu. Pak, aku nggak tahu kenapa, tapi aku yakin bukan Ricky ayah dari anak aku, Pak. Dan kalaupun itu benar, aku milih buat nggak nikah sama Ricky, Pak. Nada sayang sama Ricky. Aku gak mau bikin Nada sedih lagi. Aku sayang sama Nada, Pak. Pernikahan harusnya dibangun antara dua orang yang saling cinta. Bukan karena faktor anak. Aku gak kebayang kalau aku nikah sama Ricky. Sedangkan aku udah gak sayang sama Ricky, Pak. Kita udah gak saling cinta. Dan aku pengen jalan hidup aku kayak teman-teman aku, Pak. Aku mau nikah saat aku udah nemuin orang yang cinta sama aku, Pak. Ya, iya sayang. Papa mengerti.
Jadi benar kan? Bukan gua kan pelakunya? Apa-apa nih? Jelasin dong, Fit. Oke. Jadi gini, Rick. Kita udah nyelidikin DVD itu. Dan lo harus lihat kenyataan yang bisa bikin lo keluar dari masalah ini. Apa? Nih, Rick. Jadi benar kan? Bukan gua kan pelakunya? Bener, Rick. Kita selama ini emang dibohongin. Jadi sekarang PR kita nyari penjahat itu. Ya Tuhan. Akhirnya semua kebukti kan? Kalau bukan gua yang salah. Guys, makasih banyak ya. Lo semua emang sahabat terbaik gua. Gua jadi gak sabar nih. Pengen kasih tahu semua ini sama Nada. Loh, emang Nada belum datang? Udah, Fit. Tapi dia gak di kelas ini. Hah? Maksud lo, Rick? Bu Rina udah mindahin Nada sama Rasti ke kelas yang lain. Supaya gak bisa ketemu sama gue. Ada sedih kayak gini. Gue coba SMS Clara aja deh. Kita gak boleh salah strategi nih sama orang yang udah bohongin kita. Bener, Vin. Kalau mereka udah ngebohongin kita serap ini, wah, gue yakin deh. Mereka punya rencana buat ngeles kalau kita permasalahin di video ini. Bener banget tuh. Emang zaman sekarang masih zaman yang ngeles juga ya? Emang kalau ngeles gak bisa? Masih aja. Kenapa, Flo? Pasti SMS aku, Sis. Kenapa lagi? Mendingan kamu baca sendiri deh. Nada sedih banget, cuy. Dia gak bisa jauh katanya dari lo. Emang benar apa yang dikatain papi gue. Yang namanya cinta sejati itu, walaupun dapat masalah segede apapun, pasti ada jalan keluar. Gue samperin Nada deh. Oh ya, Fit. Lo juga. Yang namanya cinta sejati itu, mau disembunyiin kayak gimana juga gak bisa. Jadi gue saranin sama lo. Mendingan lo cepet-cepet deh ungkapin. Ntar keburu diambil orang lagi. Cie-cie. Am. Kamu bisa temenin aku UKS nggak? Aku sedikit pusing nih. Iya, udah yuk. Yuk. Gimana? Semuanya udah beres. Rasti sama Nada udah keluar dari kelas. Bagus. Aduh gila nih. Sumpah, kantuk jantung gua. Nggak kuat, gua nggak bisa napas. Kenapa sih? Nggak bisa napas. Emang lo tahu katup jantung lo di mana? Nilai biologinya dapat berapa? Dapat 4 kan? Ya Allah, emang lo tahu katup jantung di mana? Coba diraba-raba. Ah, gaya bener. Kantuk jantungnya kuda nil kan beda.
ya udah, mending kita siap-siap aja yuk. Ya, yuk. Yuk. Wah. Ngapain mereka situ, Mim? Gua yakin banget nih, kayak dia punya rencana jahat. Gawat nih, Mim. Gimana kalau kita ikutin aja? Kita ikutin. Ayo, gue setuju. Gua penasaran soalnya. Pasti dia mau ngapain apapun itu. Iya, sama gue juga, yuk. Yuk, yuk. Yuk, gue setuju. Ricky? Aduh, Nat, tolongin aku, Nat. Kamu kenapa, Rick? Aku sakit, Nat. Iya, kamu sakit apa? Fraktur hepatika. Huh? Kalau di pelajaran biologi, fraktura itu artinya patah. Hepatika itu artinya hati. Maksudnya patah hati. Nat, aku keluar dulu ya, aku takut ganggu. Oh, jadi kamu... Sorry ya, Nat. Aku bohong sama kamu. Silakan. Maaf ya, Nat. Aku jadi nyolong-nyolong waktu buat bisa ketemu sama kamu. Aku cuma kepengen kamu tahu kalau aku bisa kuat karena kamu percaya sama aku. Ya, Rick. Aku percaya kok sama kamu. Aku selalu berdoa supaya masalah ini cepat selesai. Kau di sini walau sekejap saja. Saat ku genggam tanganmu, ketika mimpimu. Yaudah, mendingan sekarang kita berangkat yuk. Gue udah gak sabar pengen selesaiin masalah gue sama Rasti. Kita mau masuk ke apartemennya Martin diam-diam. Kalau lo ada di sini, lo bisa kasih kode ke kita. Jadi kita keluar masuknya lebih gampang. Nada! 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 Selalu ada untukmu. Cinta itu nada. Jika I see teru itu, I love you.